sorry, ini jadi berantakan tiap hari. Aduh, kenapa saya sih? Tuh kenapa? Pusing banget sama anakku itu loh. Kenapa ya? Aduh, itu bandelnya minta ampun. Aduh, biasa, namanya juga anak-anak pasti bandel aja. Aduh, tapi kalau anakku ini udah nggak mungkin deh. Ini udah dikasih tahu nggak mau. Dibilangin yang benar malah marah. Udah punya kayaknya nggak biasa deh dia gitu bandelnya. Ya? Emang dari dulu kayak gitu ya? Udah dari dulu, makanya aku tuh tiap hari tuh kayaknya malah jadi berantem sama dia, kan pusing juga. Gitu ya, Jeng. Iya. Aduh, kasihan juga sih Jengnya kalau kayak gitu ya, capek ya. Kebetulan banget Jeng. Udah apa nih? Kebetulan aku tuh punya kenalan. Psikiater yang handal, dia udah terkenal banget di seluruh jagat raya ini. Nah, dia tuh bisa tuh kayaknya melatih anak kecil itu supaya baik lagi, nice lagi gitu. Psikiater. Tapi perlu nggak sih anak saya tuh? Kayaknya sih kalau udah keterlaluan kayak gitu ya, Jeng ya. Hari gini tuh udah nggak bisa diomongin lagi gitu. Perlu deh ke psikiater kayaknya. Soalnya guru juga udah nggak mempan. Iya, makanya. Gimana, Jeng? Ada pokoknya ini tuh dia tuh sering banget deh nanganin masalah anak-anak nakal kayak gini. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, dicoba aja ya. Coba aja mendingan. Gimana cara? Namanya itu Pak Budi. Pak Budi. Apa ini nomor telepon ya? Oh ada. Aduh, handphone aku di atas. Gak apa-apa, pakai handphone gua aja. Gak apa-apa ya. Pak Budi. Permisi Bu. Iya. Oh. Profesor Budi, masa lupa? Oh, Pak Budi, iya. Ya ampun. Budi Gultom. Yang baru ini, saya dapat dari saya itu, iya, kan, iya, bener. Dari Ibu Kadek ya? Kadek, iya. Ada masalah apa nih? Pak Budi, terima kasih loh Pak, udah datang ke rumah saya. Oh, gak ada masalah, menurut saya gak ada masalah. Ya. Tapi Profesor tuh ceria sekali ya? Oh, saya biasa menghadapi itu, hidup itu dengan ceria. Oh, iya. Jangan sedih buat apa gitu. Iya, gini, ini sebenarnya saya manggil nih karena masalah anak saya, ya. Masalah biasa. Terus, jadi saya punya anak, itu ya ampun, bandelnya minta ampun. Jadi nggak dengar perintah saya. Habis itu nggak dengar perintah guru. Bentar. Anaknya laki apa perempuan nih? Laki. Laki ya? Iya. Laki wajar kok bandel. Iya, tapi saya tuh udah nggak bisa mendalinya lagi, Pak. Oh gitu ya? Terus setiap hari kayak gini, saya capek, Pak. Begini dah. Itu memang bidang saya. Masalah anak beranak memang bidang saya. Tapi ya bisa ya Pak ya, mudah-mudahan ya. Ya saya yang makanin, tenang aja. Iya, iya, iya. Serahin aja sama saya. Pak Budi aus gak kira-kira? Oh bicara aus mah mungkin seperti itu. Oh, iya, saya ambil yang ini. HP aja deh ya. Iya, iya, iya. Bentar ya Pak ya. Iya, iya. Repot ini Bu Ida. Urusan anak mah iya. Wah Profesor Budi. Kalau begitu ya ada yang warnanya boleh dah. Kalau ada yang warnanya. Sini. Model begini yang nakal nih, yang badar nih. Mau dibilangin orang tua tuh nurut. Dengerin. Orang tua petuanya tuh bagus. Untuk nasihatin kamu, ngapa jadi badar sih? Mau jadi apa aku dapet leru? Pikir deh. Ayo jangan, aku tahu loh anaknya ya kan? Ini dari mana nih? Bukannya belajar di sekolah. Ngapain cemen mulu? Sini. Masa depan kamu lebih penting. Pikir tuh ya. Timbang keluyar-keluyur enggak menentu. Pikir. Nyangga. Kasihan orang tua, entar kalau sakit, kalau udah apa-apa gimana? Ya kan kasihan dong, udah dilahirin harus balas budi begitu nih. Mana? Di sini kan enggak bisa kan. Orang saya udah dipesan sama ya. Ibunya aja. Nih, kali lagi ya. Pesan saya tuh orang tua dengerin. Nasihatnya petuahnya dengerin. Jangan disepelein, jadi anak bader, nakal. Masih abis nyolong rambutan ya, anaknya. Tapi saya... Yolah, kayak saya anaknya laku aja pake YL. Rambutnya wajih, rambutnya laku. Rambut juga gaul banget lagunya. Alah! Nih. Masak! Amel gak dimarahin gurunya nih, gak dimarahin gurunya. Rambut udah begini. Push up, karena kamu udah gak jadi enak-enakan, push up. Tapi saya... push up! Ayo, satu! Aduh, maaf ya, Pak. Ini, udah saya bilangin barusan. Maaf.
kalau di luar sepengetahuan ibu nih, saya hukum nih anak ibu nih. Kan? Tapi kenapa? Ini bukan anak saya, Pak. Loh, siapa? Ini suami saya. Bergedek suaminya. Pasti urusan saya deh. Iya. Ya udah Pak, kita ke kamar yuk. Okay. Ada mau diapain, Mah? Maaf ya, Om. Lagi bacok lu sama dia. Lagi bacok. Gitu ya. Kalau dibilanginnya sama orang tua, mau bapak mau ibunya harus nurut. Dengar. Eh? Hah? Nurut sama siapa? Nurut sama siapa? Nurut sama orang tua. Serah gue dong. Gue anak ya. Lu siapa? Tapi harus nurut dong. Nurut sama siapa? Hah? Sekarang mau diapain? Hah?